Berhenti. Filter mau ya. Berhenti. Namun dibuatan kamar ya, Sofia. Nah, iya Pak. Kan ini saya mau bikin dokumentasi. Ya. Jadi kan lensa kamera dan lensa mata beda. Jadi kalau bisa tetap aja warna itu ada, tapi intensitasnya di mana? Saya ketemu tahun 80-an. Itu di sebuah sanggar teater Sang Saka ya. Kita tuh belajar memotret panggung. Nah, Kang Herman ini yang menariknya kan sekarang kan terlihat sekali apa koasnya itu loh. Koas yang dengan cahaya misalnya sederhana sih dengan kecepatan lambat, tapi sesederhananya teori kalau tidak dibarengi dengan jiwanya ini enggak bakalan sukses lah. Ini yang mungkin bisa dipelajari dari orang-orang zaman dulu ya, yang punya rumus karena harus mencari sendiri gitu. Sudah 30 tahun Herman berkarya. Konsistensi itulah mungkin yang tidak dimiliki oleh teman-teman fotografer yang lain. Outputnya bisa saya rasakan sendiri, karya foto panggungnya Herman. Saya tidak hanya menikmati karya foto, tapi seakan-akan saya larut seperti pada saat menonton pertunjukan. Mungkin saya motret itu. Kadang kalau itu musik gerak masih mulu ya. Sebenarnya karena seringan gitu di kalimat itu yang saya ngasih serapi Herman. Saya sangat beralasan sekali ketika saya mengangkat tema fotografi Herman Effendi ini menjadi tesis S2 saya, persepsi, teknik, dan estetis. Itu karena pertama itu persepsi Herman Effendi ketika melihat seni pertunjukan sebagai subjek pemotretan. Ia selalu berpikir untuk membuat gambar, membuat foto yang lebih bagus dari pertunjukan itu sendiri. Saya teringat omongan beliau ketika mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemotret panggung yang handal bukan hanya memiliki keterampilan teknis yang mahir, tetapi harus diimbangi oleh pekaan seni yang tinggi atau sense of art. Hasil bidikan Herman Effendi itu tidak membosankan dan memiliki daya magnetik yang kuat untuk dilihat, apalagi dipamerkan, pasti menakjubkan.
Menurut pendapat saya, bukan pertunjukan itu yang penting, tapi bahwa Pak Hermana Bendo itu menciptakan satu seni fotografi dengan objek pertunjukan. Sehingga permainan cahaya, bentuk, dan sebagainya itu menjadi masalah utama, bukan peristiwa pertunjukannya itu sendiri.